Tahukah kamu, ada sebuah pulau menarik di Indonesia. Pulau yang terkenal dengan flora dan faunanya. Karena tidak bisa ditemukan di belahan dunia manapun. Letaknya tepat di tengah negeri ini. Pulau bernama Sulawesi. Ini pulau terbesar nomor 11 di dunia. Dengan gunung-gunung menjulang dan hutan tropis yang lebat. Tapi uniknya, hutannya penuh dengan berbagai makhluk langka. Mereka yang disebut sebagai hewan endemik. Atau hewan yang hanya bisa ditemukan di satu tempat tertentu. Ketika matahari turun dan malam makin mendekat, ini adalah waktu yang tepat untuk makhluk satu ini keluar dan menghadapi dunia. Ukurannya kecil, cuma sekitar 13 cm. Tapi mereka pelompat yang luar biasa. Panjang kakinya dua kali lipat dari panjang badannya. Membuat hewan ini bisa melompat dari pohon ke pohon sampai jarak 3 meter. Mereka diberi nama Tarsius, salah satu primata terkecil di dunia. Karena termasuk primata, mereka sebetulnya masih berkerabat dengan monyet dan kera. Tapi karena tampilannya mirip tikus, orang-orang kadang menyebut mereka balau cengkeh atau tikus jongkok. Tarsius salah satu satwa endemik milik Sulawesi. Biarpun bisa ditemukan di Filipina, Malaysia, dan Brunei, tapi spesies yang ada di sana berbeda. Tarsius terbagi dalam 3 kelompok genus. Genus Carlito yang hidup di Filipina, genus Cephalopacus yang ada di Kalimantan, dan genus Tarsius yang hanya bisa ditemukan di Sulawesi. Tarsius yang ada di Sulawesi dikenal juga sebagai spectral tarsier dan dibagi menjadi 12 spesies. Mereka punya tubuh kecil, ekor panjang, dan mata yang besar. Namun yang menarik, biarpun ukurannya kecil, makhluk ini karnivora. Mereka predator yang hebat. Dengan gigi super tajam, Tarsius akan memangsa serangga, kelelawar, burung kecil, dan bahkan ular. Selain kakinya yang super panjang, Tarsius juga punya jari yang unik. Jari-jarinya penuh dengan bantalan, yang bisa dipakainya untuk menangkap mangsa, ataupun untuk memegang pohon dengan erat. Makhluk satu ini termasuk pemanjat tulung, yang bahkan sudah bisa memanjat pohon beberapa jam setelah lahir. Tarsius juga punya mata yang unik. Matanya besar, jauh lebih besar ketimbang otaknya. Bahkan lebih besar ketimbang perutnya. Sebegitu besarnya, sampai mata ini tidak bisa digerakkan. Untuk bisa melihat ke samping, Tarsius harus memutar lehernya. Karena itu, mereka punya kemampuan unik. Tarsius bisa memutar kepalanya sampai 180 derajat. Seperti burung hantu. Kemampuan ini dipakainya saat berburu. Mereka akan diam di atas pohon, mengamati sekelilingnya dengan memutar kepala. Dan saat targetnya sudah ditentukan, Tarsius akan melompat, menangkapnya dengan jari-jarinya yang panjang, dan menggigitnya sampai mati. Tapi matanya bukan cuma besar, namun juga tajam. Terutama di malam hari, mereka bisa mengamati sekelilingnya dengan jelas. Membuat predator lucu ini lebih suka keluar saat hari mulai gelap. Lalu di tengah kegelapan, Tarsius akan mengeluarkan suara-suara unik. Suara yang bisa terdengar menyeramkan. Tapi ini adalah cara mereka untuk memanggil satu sama lain. Dan sebelum pagi datang, Tarsius akan menghilang, kembali ke sarangnya. Menjadikan mereka makhluk misterius. Sebegitu misteriusnya, sampai makhluk satu ini dijuluki monyet hantu dari Sulawesi. Tarsius mungkin salah satu hewan paling menarik milik Sulawesi. Ada begitu banyak penelitian yang berusaha mencari tahu bagaimana cara makhluk satu ini hidup. Sayangnya, menjadi unik tidak selamanya menguntungkan. Tarsius sering diburu, ditangkap, dan dijadikan hewan peliharaan. Banyak orang tidak tahu, Tarsius binatangnya sangat peka terhadap sekitarnya. Makhluk satu ini benci kebisingan, cahaya, dan bahkan manusia. Tarsius yang hidup terkurung dalam sangkar sangat mudah stres. Kalau sudah stres, mereka bisa menghantamkan kepalanya yang kecil ke pohon, lantai, ataupun ke tembok. Banyak Tarsius yang dijadikan peliharaan akhirnya mati sia-sia. Karena itu, penangkaran terbaik untuk mereka adalah habitatnya sendiri.
Tarsius punya peran penting untuk alam, karena makanan utamanya adalah serangga. Tarsius bisa mengontrol jumlah serangga di sekitarnya dan mencegah mereka berkembang terlalu banyak. Namun yang paling menarik dari makhluk ini, karena Tarsius hewan yang setia, mereka hanya punya satu pasangan seumur hidup. Dan ketika pasangannya mati, mereka tidak akan mencari lagi. Dan memutuskan menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Tapi ini bukan satu-satunya hewan menarik milik Sulawesi. Karena hampir 50% hewan bertulang belakang yang hidup di pulau ini tidak bisa ditemukan di tempat lain. Bahkan, mamalia non-volan atau mamalia yang hidup di darat tapi tidak bisa terbang, hampir 90%-nya endemik. Artinya tidak bisa ditemukan di belahan dunia manapun, kecuali di Sulawesi. Di tahun 2017, terdapat sebuah penelitian menarik di Sulawesi. Tepatnya di gua bernama Leang Tedonge, di Sulawesi Selatan. Di dinding gua ini, ditemukan sebuah lukisan menggambarkan seekor babi. Tapi tahukah kamu, ini adalah lukisan gua tertua di dunia yang menggambarkan seekor binatang. Usianya diperkirakan mencapai 45 ribu tahun. Jauh lebih tua dibanding lukisan gua El Castillo di Spanyol, ataupun gua Chauvet di Prancis. Sayangnya, belum bisa dipastikan babi yang ada di gambar ini dari spesies apa. Namun, ada sebuah kebetulan lucu, karena Sulawesi adalah rumah untuk babi paling keren sedunia. Babi rusa dijuluki babi paling unik sedunia. Mereka masuk dalam famili Suidae, keluarga hewan yang sering disebut babi atau celeng. Karena itu, babi rusa lebih dekat dengan babi ketimbang dengan rusa. Tapi kenapa namanya ditambah rusa? Tentu ada kaitannya dengan tanduk unik yang ada di kepala mereka. Anehnya, tanduk yang ada di kepala mereka bukan terbuat dari tulang, seperti yang ada pada tanduk rusa. Juga bukan terbuat dari keratin, seperti yang ada pada cula badak. Tapi ini adalah gigi taring yang super panjang. Tidak seperti hewan lain, gigi taring mereka tumbuh ke atas. Gigi ini bisa tumbuh sampai 30 cm, sedikit demi sedikit menembus langit-langit mulutnya. Sampai suatu ketika bisa menembus kepala dan melukai otaknya sendiri. Taring ini cuma tumbuh di babi rusa jantan, sementara yang betina tampilannya biasa saja. Sayangnya belum ada yang bisa memastikan apa gunanya taring ini. Ada teori yang mengatakan ini dipakai untuk membuka jalan saat ada di hutan. Ada juga yang mengatakan kalau taring ini untuk melindungi kepala mereka saat bertarung satu sama lain. Tapi kalau mereka terlalu sering bertarung, taring ini malah bisa menusuk kepalanya dan melukai dirinya sendiri. Seakan-akan mereka diberi taring supaya tidak bertarung satu sama lain. Kalau dibanding dengan babi pada umumnya, babi rusa punya kepala yang kecil, kaki yang lebih panjang, dan tubuh yang hampir tidak berbulu. Panjangnya bisa lebih dari 1 meter dan berat sampai 100 kg. Mereka termasuk mamalia yang menyusui anaknya. Karena itu, biarpun lebih suka hidup menyendiri di tengah hutan, kadang mereka bisa membentuk kelompok-kelompok kecil. Babi rusa betina bisa melahirkan 1-2 anakan. Anaknya akan disusui selama 1 bulan, sampai kemudian bisa mencari makannya sendiri. Setelah 10 bulan, mereka akan sampai di tahap dewasa, dan bisa hidup sampai 24 tahun. Biarpun tampilannya menakutkan, babi rusa termasuk omnivora. Mereka memakan daun, buah, akar, termasuk hewan kecil seperti ulat dan larva. Makanan favoritnya seperti buah rao dan pangi, buah terkenal yang ada di Sulawesi. Mereka punya rahang yang sangat kuat, bisa memecahkan buah ataupun kacang yang keras dengan mudah. Tapi tidak seperti babi lain yang suka menggali tanah untuk mencari umbi-umbian. Mereka lebih suka mencari makanannya di atas tanah, terutama di tanah yang lembut dan berlumpur. Tapi tahukah kamu, makhluk satu ini punya peran penting untuk alam. Karena biji dari buah-buahan yang mereka makan akan dikeluarkan lagi lewat kotoran. Biji tadi akan tumbuh dan berubah menjadi pohon-pohon baru, membuat hutan mereka terus terjaga keberlangsungannya. Selain itu, babi rusa juga punya kebiasaan hidup di lumpur. Satu hal penting tentang hewan yang suka hidup di lumpur, seperti badak dan kerbau,
sebenarnya punya peran penting untuk ekosistem di sekitarnya. Karena tanah endapan lumpur seringkali merupakan tanah aluvial yang mengandung unsur hara tinggi. Tanpa disadari, hewan-hewan ini akan menyuburkan tanah di sekitarnya saat lumpur yang menempel di badannya terbawa ke tempat lain. Tadinya, ada 4 jenis babi rusa di alam liar. Mereka tersebar dari Sulawesi, Pulau Togean, sampai ke Pulau Buru. Namun saat ini hanya tersisa 3, setelah subspesies babi rusa bola batuensis yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan punah. Sementara 3 subspesies yang tersisa masuk dalam daftar Appendix 1, yang artinya dalam kondisi kritis. Belum ada data spesifik tentang jumlah babi rusa di alam liar, tapi diperkirakan kurang dari 5.000 ekor. Sayangnya, jumlahnya kian menurun. Mereka masih terus diburu untuk dikonsumsi, kadang juga dibunuh karena merusak lahan pertanian. Sementara hutan tempat tinggalnya terus menyempit karena pembukaan lahan dan pertambangan. Bahkan status mereka sebagai hewan dilindungi nyaris tidak mampu menyelamatkan makhluk satu ini. Tahukah kamu, hanya ada 5 spesies kerbau di dunia. Kerbau Afrika, kerbau air Asia, kerbau tamarau dari Filipina, dan 2 spesies lagi. 2 spesies kerbau unik yang hanya hidup di Indonesia. Mereka diberi nama Anoa. Anoa dataran rendah dan Anoa dataran tinggi. 2 jenis kerbau yang hanya bisa ditemukan di Sulawesi. Satu hal yang membuat mereka menjadi menarik, karena ukurannya. Anoa dataran rendah beratnya berkisar 200 kg, sementara Anoa dataran tinggi beratnya kurang dari 150 kg. Coba bandingkan dengan kerbau jenis lain. Misalnya kerbau Afrika yang beratnya bisa sampai 1000 kg. Atau kerbau air Asia yang beratnya bisa sampai 1200 kg. Karena itu, Anoa dijuluki sebagai kerbau terkecil di dunia. Anoa masuk dalam famili Bovidae atau keluarga kerbau. Kelompok ini terdiri dari mamalia herbivora dengan ciri-ciri berupa tanduk yang terdapat pada hewan jantan ataupun betina. Sama seperti Anoa, yang akan punya tanduk saat sudah dewasa. Karena itu, makhluk ini kadang disebut juga sebagai sapi hutan. Tapi, walaupun tampilannya mirip dengan sapi, hewan satu ini sangat sulit untuk diternakkan, karena mereka jauh lebih agresif dibanding dengan sapi atau kerbau domestik. Anoa pada dasarnya hewan pemalu. Mereka lebih suka hidup menyendiri jauh di tengah hutan. Tapi kalau merasa terancam, mereka juga bisa menyerang dan melawan dengan tanduknya. Walaupun kadang, mereka lebih suka menyelamatkan diri dengan menceburkan tubuhnya ke rawa-rawa. Anoa pada dasarnya hewan soliter yang lebih suka menghabiskan waktunya sendirian. Tapi kadang, ada juga yang membentuk kelompok-kelompok kecil. Ada Anoa jantan, betina, dan anak mereka. Seekor Anoa bisa hidup sampai 25 tahun, dan sudah bisa bereproduksi sejak umur 2-3 tahun. Tapi mereka biasanya hanya melahirkan satu anak. Itu sebabnya pertumbuhan populasi hewan satu ini termasuk lambat. Anoa sangat menghindari manusia, terutama karena makhluk satu ini sering diburu. Selain karena dagingnya yang bisa dimakan, kulitnya juga bisa dipakai untuk kerajinan, dan tanduknya bisa dijadikan berbagai macam peralatan. Membuat mereka seringkali dicari untuk dibunuh, dan menjadi salah satu hewan yang paling mendekati kepunahan di Sulawesi. Tapi, ada satu hal penting tentang Anoa. Biarpun merupakan kerbau terkecil di dunia, di Sulawesi, mereka adalah mamalia terbesar, dan punya area jelajah yang sangat luas. Satu hal tentang mamalia berukuran besar, seperti gajah, badak, dan jerapah, sebenarnya punya peran penting untuk ekosistem di sekitarnya. Saat mereka berjalan, makhluk ini akan menginjak biji-bijian yang jatuh dan mendorongnya masuk ke dalam tanah, sehingga biji-biji tadi bisa tumbuh menjadi pohon-pohon baru. Juga karena ukurannya besar, benih-benih tanaman akan menempel di badannya dan terbawa ke tempat lain. Anoa juga memakan lebih dari 146 jenis tumbuhan, termasuk puluhan jenis buah yang ada di hutan. Karena itu,
Mereka bisa mengendalikan populasi semak belukar, sekaligus menyebarkan biji dari buah-buahan yang mereka makan. Semua hal tadi dilakukannya kemanapun mereka pergi. Dan itulah alasan kenapa Anoa dikenal sebagai umbrella species atau spesies payung. Spesies yang membantu keseimbangan alam di wilayah yang sangat luas. Jika menjauh dari kedalaman hutan, menuju wilayah pantai berpasir yang hangat, di sini hidup salah satu burung paling eksotis, Maleo. Burung ini masuk dalam famili Megapodidae, kelompok burung berkaki besar tapi berkepala kecil. Kebanyakan burung dalam keluarga ini biasanya tidak bisa terbang, tapi Maleo berbeda. Mereka bisa terbang dan punya sayap yang besar. Namun anehnya, burung ini lebih suka berjalan, menghabiskan waktunya di atas tanah. Mereka jarang menggunakan sayapnya. Alasannya, karena seringkali makanannya ada di bawah tanah. Seperti semut, kumbang, dan biji-bijian. Sehingga jauh lebih mudah jika menyisiri tanah dengan kakinya. Tidak semua hutan Sulawesi bisa ditemukan Maleo. Hanya di wilayah tertentu, seperti Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Selatan. Burung ini terkenal dengan cara reproduksinya yang unik. Mereka tidak mengerami telurnya, namun menguburnya di pasir. Biasanya di pasir-pasir hangat, seperti di daerah pantai atau yang dekat dengan sumber panas bumi. Sehingga telurnya akan menetas secara alami. Mereka punya telur yang besar, sampai 5 kali besar telur ayam. Saking besarnya, Maleo betina bisa nyaris pingsan saat mengeluarkan telurnya. Dan mereka bisa menghasilkan 5-10 telur. Karena itu, mereka bisa membangun lubangnya sampai berukuran setengah meter. Menariknya, Maleo burung yang cerdas. Mereka punya jambul di kepala yang bisa dipakainya untuk mengukur suhu. Sang induk akan menggunakan ini untuk menentukan apakah lubangnya cukup hangat untuk dipakai mengerami telur. Selain itu, mereka juga bisa membangun lubang palsu di sekitaran lubang tempat telurnya. Ini untuk menipu predator yang ingin mencuri telur mereka. Walau sayangnya, ada terlalu banyak predator yang datang, termasuk manusia. Padahal, butuh sekitar 80 hari sampai telur Maleo menetas. Dan setelah itu pun, Maleo yang baru lahir harus menggali ke atas pasir, agar bisa melihat dunia untuk pertama kalinya. Tidak jarang, banyak yang mati karena tertimbun tanah. Maleo kecil yang baru menetas akan bersembunyi ke hutan. Tapi kerennya, mereka sudah cukup kuat untuk berlari, mencari makan, dan bahkan terbang. Ini karena di dalam telurnya yang besar, mengandung banyak nutrisi. Sehingga ketika menetas, tubuh dan bulu-bulunya sudah cukup kuat. Apalagi sejak kecil, mereka harus bertahan hidup seorang diri. Namun yang paling menarik dari burung satu ini, karena kebersamaannya. Pada musim kawin, Maleo jantan dan betina akan terbang berpasangan. Mereka akan menggali lubang untuk telurnya bersama-sama. Saat betinanya bertelur, Maleo jantan akan berjaga di luar lubang dan memastikan betinanya dalam kondisi yang aman. Setelah betinanya bertelur, mereka akan bergantian menutup lubang. Dan mereka akan melakukan ini dengan pasangan yang sama sepanjang hidupnya sampai salah satu di antaranya mati. Ada begitu banyak hewan menarik di Sulawesi. Semua punya keistimewaannya sendiri-sendiri. Tapi Tarsius, babi rusa, Anoa, dan Maleo punya satu kesamaan. Karena mereka terancam punah. Hewan-hewan ini sering diburu, ditangkap, sementara tempat tinggalnya semakin rusak. Hutan adalah tempat yang menarik. Dunia di mana para penghuninya membutuhkan satu sama lain. Dengan cara mereka sendiri, cara yang belum sepenuhnya kita mengerti. Kalau terus dirusak, diambil, mungkin suatu hari akan punah. Dan mereka yang punah tidak akan kembali.